setiap segmen J Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan aku DJ J ataupun DJ Aizat, kembali bersama dengan J Podcast. Ini cerita-cerita, baca-cerita kita nih dalam channel YouTube DJ Production. Okay, so hari ini aku akan datangkan seorang tetamu istimewa dalam J Production yang pernah berkhidmat dalam J Production juga. Satu ketika dahulu membuat cerita short film Mat Pet yang telah tergantung. Jadi kenapa tergantung? Jadi tanda tanya kan? Nah, nanti kita cerita di sini, okay? So aku akan panggil seorang nih. Tapi sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih juga kepada semua kru-kru yang lama. Bukan dorang nada, dorang tengah study sekarang nih. So aku doakan semoga dorang sukses. Ajik, siapa lagi? Peot, dorang KJ, si Aing, dorang si Pizi, ramai lagi lah dorang yang tengah study. Tapi jangan risau, banyak lagi ada Brother Orex, Arul, in the gang semua, all friend lah. Okay, so tanpa mau masa kita tampilkan saudara Isma kita. Tepuk lah sikit. Mana yang karap-karap tu lambungnya ni? Kejap, kejap. Apa kabar bro? Kabar baik. Set lah? Set. Nama siapa? Cuba kenalkan diri lah. Okay, sebiasa nama saya Isma Malai, atau lebih dipanggil sebagai Is ataupun Mak. Is dia panggil lah. Is tu macam bapak siya. Is dia panggil Is lah. Okay Mak, so sekarang ni apa sudah terjadi kepada kau, pekerjaan kau, dan macam mana sudah rutin harian hidupmu, ataupun ada someone yang menjaga, ataupun masih lagi tinggal sama rumah mama lah bapa semua. Masih lagi. Okey, so masih mengharapkan dia. Okey, so sekarang ni macam mana pekerjaanmu? Sementara ni aku jaga kantin di sekolah rendah. Sekolah rendah mana aku nak boleh beritahu. Beritahu saja, kenapa? Okey, kalau sekolah ada masalah. Jaga kantin lah. Jaga kantin saja. Oh. Buat sementara ni. Untuk bantu-bantu macam makanan apa semua. Kalau rutin harian full time merempit. Apa? Rempit rupanya dok. Okey, nampak rempit ni lah jauh. Ayan deh. Satu lembut ni. PDRM. Oi. Jangan. Nah. Jangan. Ha, aku cakap PDRM saja. Selamat Hari Merdeka PDRM. Ha, kau kan ingat tu. Bukannya aku cakap PDRM. Okey. So Sma, kalau kau di bawah dalam production maupun kau pelakon ataupun editor kah, ataupun kru production, masih ada semangat kah? Masih ada kemahiran tu kah? Kemahiran dan semangat tu ada. Tapi aku lebih suka bekerja di belakang kamera. Wah, belakang tabel lah. Belakang tabel. Jaranglah berlakon. Ada berlakon dari cerita bandel dulu, ingat kah? Ada. Kau, Elmi, siapa si... lagi? Naiza Nazim. Bukan. Si siapa? Aras. Aras ada? Aras memang ada. Bukan si Nazim tu, siapa? Si orang lubuk pijan, orang lubuk tuyang, pijan pelakon mantap. Hari itu aku jumpa ya, pakai motor basah tu pesan gua. LC itu. LC ya, pasarnya lah tu motornya tu. Okay, tapi memang ada semangat lagi lah. Okay, so macam mana sekarang? Iyo dah kawin belum? Belum. Push. Tapi aku dengar hari itu kau merisik someone di kampung adalah. Betunang tak sudah? Atau macam mana? Bukan betunang, ya merisik lah. Tapi kalau ikutkan, beliau jumpa beliau tu, feelnya lain pasal. Oh, kira kau sayang ya, ya sayang lah cuma tu. Kira semangat lah sudah, mau jadi sudah betul. Kalau bateri kan 92% lah, mau jadi sudah kan. So, kenapa denda dilanjutkan? Kan dilanjutkan, cuma aku faham keadaannya. Saya ada masalah. Ya, dia ada masalah sendiri. Atau mantan kah, Kol? Bukan mantan. Okey, okey. Ada kontak. Okey. Ya ada masalah sendiri. Terus tu family-nya pun cuma tu. Aku faham lah keadaan. Tapi maksudku family keluarga dua-dua ni ya sudah setuju kah atau? Yang sudah setuju. Uish. Yang sudah cuma ni banyak orang. Sayanglah. Tapi
Yalah, takdir tuh Tuhan kan. Bukan jodoh itu namanya. Jadi mesti ada punca-punca dan sebab-sebabnya kenapa kamu boleh jadi cuma tuh. Sedangkan ada yang sudah yang berumah tangga pun kadang-kadang bila dengan pasannya pop. Ya kan jadi benar. Musta. Tapi kita nak mendoakan orang punya rumah tangga musta. Kita mendoakan semua orang berkekalan hingga ke anak cucu. Wah. Okey, so macam mana sekarang perempuan tu ataupun kau masih lagi dah boleh move on atau move on tu senang. Sudah move on. Iya, apa sebenarnya kesalahan tu? Salahnya curang. Ndaklah, aku ada aku dah salahkan dia curang. Kau curang. Ndaklah. Oh, bukan. Punca semua aku mengaku 100% salahku lah. Sebab aku paham keadaan family-nya, keadaannya, masalahnya. Dan tempat yang bahagia tu cuma ada pada aku. Tapi aku sendiri pun dah mampu membagi bahagia buat apa ya sama aku? Benar. Jadi sebaiknya ya pergilah sama yang bahagianya. Ya berhak pilih bahagianya. Ya mau pilih sama ada kau ataupun yang si orang lain cuma itulah. Mana satu yang mau bahagia. Tapi yang paling bahagia guys, bila kita selalu sama keluarga kita. Hari kita susah, senang, dadakan dimakan apa semua, tetap jua indung dicari, benar enggak? Itu kalau masih lagi ada indung, mama, bapa, jaga usai-usai, jaga baik-baik. Sayang durang macam mana durang sayang kita. Panat durang membesarkan kita daripada damit sampai besar. Sekarang macam mana status kamu punya perhubungan? Kalau dari pihakku, aku tidak ada masalah pun semuanya. Aku langsung dah dendam, banci tidak. Sebab aku lagi banci diriku. Sebab ia harapkan bahagia dari aku, tapi aku tidak dapat bagi. Okey, satu persoalan. Kamu sudah bertunang? Tidak. Cuma merisik lah. Family jumpa family atau tanya berapa antaran. Okey. Aku suka tanya antaran. So, zaman now. Antaran dah sama macam dulu. Berapa antaran sekarang? Kalau dari agak-agak lah. Kalau dari liaunya, liaunya pun kawan liau kok, liau laki kok. Oh, sama-sama best friend juga kawan dah. Adalah kawan sekolahnya. Kawan sekolah. Kenal juga tu. 12K minta. 12K. Harga ringgit guys. Ringgit kettle. Sekarang ni sudah melambung tinggi sampai 30 lebih ribu. 12K. Waktu tu memang ada sudah duit ataupun baru masih lagi mencari mengumpul. Baru 6 bulan aku kerja. Baru 7K lebih. Lagi 4K lebih lah aku mau cari. Tapi mana boleh buat? Bukan jodoh. Aku titipkan dia. Benar, kalau kita ni sayang, ya sayang, kau suka, kau mampu, kau ada duit, kamu bercinta, kawin. Tapi tidak bahagia, susah. Benar tidak? Saling tidak memahami. Duit bukan segala-galanya. Duit bukan segala-galanya. Benar tuh. Duit ini, tapi sebenarnya duit ini disarang, cari-cari. Kalau kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu, insya Allah. Tapi yang penting itulah, restu daripada keluarga juga, restu daripada ibu bapa kan. Kadang-kadang doa dorang nih, bila orang cakap, dah boleh nih, Ceno ini dah boleh nih sama Ceno. Kan, mana kita tahu kan. Tapi dalam keadaan yang cuman ni habis-habis sih baru habis-habis PKP, ekonomi pun baru mau stabil, naik sikit. Kenapa aku betul bersimpati lah. Kenapa aku yang kau cari yang lain jalan nanti insya Allah. Kalau ada rezeki lagi boleh cari yang lain. Buat sementara ni. Aku dah cari lain. Kau kan ada tendangan pikiran dulu bro. Aku ambil masa untuk healing. Ha, benar. Percerita pasal healing ni sana kau naik arat. Pagi kubung sana, pagi-pagi subuh sana aku tiarap lihat matahari naik, insya Allah. Viewnya tuh. Aku pun susah lah macam cakap ciptaan Allah ni adalah terbaik segala-galanya di dunia. Benar tak? Okay, so sekarang ni duit yang kau telah kumpul dalam antaranmu tu ada dalam 7,000 tadi. Tinggal 6,000, so aku terpakai waktu aku buat. Kursus itu. Kursus 6,000 lah. Kursus apa, Mak? Adalah. Kursus kawin. Bukannya kursus kawin bahawa apa? Kursus jenazah. Adalah. Oh, bukan. Kursus kira macam mau kerja sadap ni. Jadi kira mau kerja kapal-kapal. Oh, okey. Bosit lah apa semua. Kan, nayos mau ada semua. Ada hati je mau
jadi offshore lah kira macam tu. Mau jadi pelaut. Pelaut. Okey. Nampaknya Lampung pun bertandakan yang marah sudah Lampung. Eh, nah. Okey. Jadi sekarang ni aktivitimu daripada hari pertama hari Senin lah sampai hari Minggu. Kau agut kulihat malam Minggu. Dalam malam Minggu. Dilajau. Malam-malam Minggu tu jarang-jarang lah aku turun. Tapi kalau macam lepak, lepas tu balik ramai-ramai. Ah, dia punya feel tu Sama kawan-kawan kan. Sama kawan-kawan. Kalau kau diberi pilihan perempuan, duit dan kawan-kawan. Aku lagi pilih kawan-kawan. Bagus. Sebab apa? Kawan-kawan ni macam ni. Boleh pakai lama. Kawan-kawan ada duit, ada duit, ada bini-bini, ada bini-bini, tetap boleh berkawan. Sama-sama naik. Okey. So, aku mau minta kongsi sedikit pengalamanmu waktu kau bermoto. Sekarang kau umur berapa? Umur 19. 19. Ada lesen moto? Ada. Ada lesen moto? Ya. Jadi, pernah dikejar pamung sana aja. Tipulah kalau main motor dan pernah. Iyalah, kan. Tapi yang seteruk-teruknya, coba kau kongsikan sedikit pengalamanmu dalam itulah. Kalau naik motor, ndak ku pernah kena soal lah. Tangkap lah. Ndak pernah. Okey. Tapi kalau berkereta, pernah kena tahan. Kau pandai pakai kereta? Bukan, tengok tu menumpang. Kereta kawan lah. Okey. Belum tu naik motor dulu, pusing-pusing bila jauh melihat orang berlumba, melihat. Lepas tu mulai ke rumah kawan. Lepas tu entah siap. Adalah member-member pancing, bawa pakai kereta, turun lagi kita. Turun untuk turun malam Minggu lah. Melihat lagi pakai kereta. Sudah turun balik pakai kereta. Time tu baru ada polis. Time tu sudah no dua kali lah kami pusing main-main sama polis tu. Kali ketiga direct polis tu dah dapat tangkap motor, kami yang kena. Cerita? Ada cerita enggak? Enggak. Oh, orang saya lah. Ya saman lah. Enggak, yang dah saman. Kami komplit. Kawan ku boleh sin. Okey. Cuma kami kalah, enggak ada stiker. Enggak ada stiker P di kereta. Ya Allah. Atau siapa kami kalah. Lepas tu, saman lah. Enggak. Atau... Ya, panggil beliau, nama... Oh, enggak. Di balai lah. Enggak. Siring jalan dulu. Settle. Oh, ya panggil timur waktu siring jalan tu. Settle luar lah. Tapi ya pun tahu kami. Ano atas budi bicara masing-masing lah. Atas budi bicara masing-masing. Saya tahu pun kami ada yang masih sekolah, kerja pun dah berapa mau. Kerja pun dah belum ketetapan kerja pun ya maksudnya. Masih lagi freelance mau kerja di sini kah? Di sini kah? Kan? Okey. Mak, mungkin kita sampai sudah di ujung nih, akhir-akhir rancangan nih. Ya boleh. Awal lagi ya. Kalau anda akan di kerapak boleh, nama salah. Ya, lain aku cerita ya. Okey. Tadi sudah kita cerita moto. Daripada tunang, putus tunang, mari sekan bertunang. Coba kau bagi kata-kata sedikit buat kawan-kawanmu. Pasal bukannya LDR, bukannya cinta long distance, eh? Long distance enggak? Ya lah. Yang depan mata pun boleh curang, apalagi long distance. Jaga kamu yang LDR. Jaga kamu yang LDR. Habis dah lah, pasal ni kena WhatsApp ni, terus kompom. Okey, kalau aku buat pada semua kawan-kawan yang masih lagi umur daripada lingkungan 20 ke bawah, bukan boleh bercinta, boleh bercinta. Pastikan, gimana? Yalah, sayang tetap sayang. Sepatutnya dua-dua pihak mungkin sayang kan. Jangan sakit tau. Bukan dah sakit. Berapa lama sebenarnya aku sama itu? Kalian pernah time zaman sekolah. Lepas tu putus. Terus? Itu, waktu kerja, balik lagi. Habis SPM tu, time zaman-zaman kerja. Anggaran lah. Berapa tahun? 3 tahun ada. 3 tahun lah. 3 tahun kira 3 tahun bersama tapi on off gitu. Ah, itulah orang cincai lah 3 tahun. 3 tahun. Okey. Sakit tu doh. Dan Sarah tu. Kayak aku ndalah apa ni? Ndalah dendam banci. Bahkan kepada lelaki barunya tu pun aku ndak dendam sama banci. Lelaki baru kawan sendiri ataupun orang tidak dikenali. Barangkali pendatang ataupun apa orang mana ni?
apa yang kalau orang datang ke Labuan cari kerja apa? Ah, perantau. Ah, perantau. Ah. Oh, mungkin anak perantau lah. Yalah. Mungkin dia dapat jodoh lokal. Boleh tahu perempuan yang kau ida bidamkan tu lokal lah. Orang. Aku lagi minat orang diri. Yalah. Orang lokal. Orang lokal. Anak kerajaan Brunei lah. Ambuyat. Ambuyat, nyaman, jangan disabot. Sekarang ano sesapun dulu, sesapun. Karena orang nak percaya tu, sesapun dulu. Bapak kan syirik pikir. Orang lama punya style mah ini budaya kita dan Brunei, mah bos gue. Kalau memang rasa apa ni? Kumpulan. Kumpulan ni bahaya. Gila, aku selalu ni ko kalau naik batin kopi. Jangan kau minum, dan lo jangan lupa minum tu. Anjalan ni kau tu kan, kumpulan sekarang. Kunyanyang, indung, kalau indah indung, ini kunyanyang. Benar-benar. Okey lah. The next plan. Kalau the next plan, mungkin aku perbaiki lah mana kesilapanku. Cuba menjadikan. Aku rasa ia lagi handsome ataupun kau lagi handsome. Kita dekat tukul-tukul lah sini. Bukan pasal handsome dan handsome. Pasal. Okey, okay. Pasal ia ada duit atau tak ada duit. Bukan. Pasal aku naik Chris. Aku naik Chris yang baru naik 125. Wah. Lagipun kira okay lah untuk kemudahannya dan keselesaannya. Yang baru ni boleh pinjam kereta member kalau hujan. Kalau aku harapkan mutu mau pinjam kereta member, mana ada yang percaya sama aku. Jadi sebaiknya ya pilih bahagia yang barulah. Saya meredakan saja. Jadi sebenarnya dia punya puncak sama ada moto Chris dan moto Wantu Pai mana? Indah jua lah. Indah jua. Okay. Cuma rasa aku sendiri tidak boleh bagi bahagia. Baik ya, cari bahagia yang baru lah. Ya berhak pilih bahagianya. Pui berharga. Padahal bahagia ni siapa-siapa pun tidak berhak. Kameramen pun berhak, aku pun berhak, kau pun berhak. Kau mau bahagia macam mana, life macam mana, kehidupan macam mana. Peduli mah apa orang cakap di luar, apa orang cakap kita di belakang. Yang penting selagi kita boleh naik. Orang yang bercakap lagi sakit hati dan macam-macam yang dicakapnya sebenarnya. Ya, dang? Dangki. Wah, dangki. Siok-siok makan pun boleh, no. Tergigit lidah. Diam, kurang diam-diam pun boleh, no. Apa ni? Kena banci. Kena banci. Cuman, no? Diam-diam, makan pun kena banci. Susah memuaskan hati orang. Benar. Memang tidak boleh. Percaya boleh. Percaya. Dengar boleh. Salah. Dengar boleh. Percaya. Jangan. Okay guys. Berapa minit sudah nek? Bolehlah. Sampai di sini saja untuk segmen podcast kali ini. Aku sama Sisma. Aku pun turut bersimpati lah. Napa bro sabar cari yang lain. So mungkin kalau kamu ada cerita-cerita yang menarik atau boleh kongsikan sama aku, boleh, jangan lupa komen. Nanti DM ke apa, kita boleh datang ke studio untuk sesi podcast temu bual podcast J Podcast dalam channel YouTube DJJ Production. Segmen J Podcast.